Halo kawanku, kita berjumpa lagi di channel Rakyat Desa. Kali ini kita akan tutorial ya, tutorial sekaligus pembandingan mata gergaji gesso. Ini kemarin baru beli ya, ini yang belum dikikir. Ini perbedaannya, satu ini belum kikir, masih hitam semua ya. Dan yang kedua ini sudah dikikir ya, ini sudah dikikir, ada kelihatan putih-putihnya itu kanan kiri lah, ini kelihatan semua. Nah, tujuannya untuk apa? Kita perbandingan ya, yang baru dan yang dikikir itu jalannya cepat yang mana. Baik, yang pertama kita yang ini dulu ya, yang baru ya, yang belum dikikir. Oke, kita coba langsung pasangan. Untuk pemasangan ini karena ada lubang, jangan pas lubangnya ya yang dikunci ya, atasnya sini sedikit kita masukkan di kira-kira saja. Nah, jangan lepas lubang, jangan sampai ya kendor, kita kencangkan semaksimal mungkin. Nah, baik, kita coba kurang lebih sepertiga ya, kita percobaannya. Nih, baik kawanku, tadi sudah dicoba ya, dan hasilnya ya juga lumayan bagus. Tapi menurut versi Rakyat Desa ya, menurut versi Rakyat Desa itu untuk kecepatan itu kurang ya, kurang cepat, dan kemungkinannya itu kalau menurut saya, menurut channel Rakyat Desa ya, harus dikikir. Dan cara pengikirannya itu kayak apa, nanti kita langsung mencoba praktekan. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama ya kawanku, kita harus tahu yang arah ke kanan dan ke kiri. Kita anggap yang sini yang kanan ya, ini yang kanan, berarti kita yang kikir yang ini. Mulai dari kolom 1, 2, kita gosokannya 45 kemiringan ya. Baik, kita praktekkan. Kemiringannya baik, kemiringannya kayak begini ya. Kita gosok saja, ini begini. Pikirnya begini, kalau untuk yang pertama gosoknya sampai 5 kali nggak apa-apa ya, yang penting kena semua. Setelah itu jeda satu, atau loncat ya, loncat satu mata ya. Loncat lagi satu. Baik kawanku, setelah dikikir ya, ini hasilnya kayak begini. Ini gambaran, kalau seumpama kawan-kawanku susah untuk membedakan kanan kiri atau yang di pelor yang sebelah mana, kan ini kayak begini aja. Dicontoh dari arah sini, itu yang pertama dikikir satu, kemudian ada jedanya ya, lompat satu, baru nomor tiga, terus nomor lima, begitu dan seterusnya ya, seterusnya sampai penuh kayak begini. Ini dari sebelah sini. Kalau dari sebelah sini, ini beda. Loncat lagi. Ya, ini kan loncat begini. Oke, kita langsung coba ya. Kita praktekkan kecepatannya kayak apa.
Baik kawanku ya, setelah dicoba dan hasilnya mantap ya, untuk kecepatan 3 kali lebih cepat dari tadi ya. Jadi seumpama tadi baru 1/3 perjalanan, ini sudah selesai ya. Jadi kawan-kawan bisa membuktikan di rumah, walaupun belinya baru, tapi kalau belum dikikir pasti hasilnya kurang cepat untuk kecepatan. Nanti kalau tidak dikikir itu kebanyakan mesinnya panas, terus kemudian ini gampang patah. Oke kawanku, selamat mencoba di rumah ya. Salam sukses, salam berkarya. Terima kasih.